Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami mau ngebahas sosok Muhammad Ijon Janbi, Komandan Kopassus pertama. Ijon Janbi adalah tokoh perintis pasukan komando pertama di Indonesia. Dialah yang melatih para prajurit TNI untuk berkualifikasi komando. Berkat jasanya, TNI bisa memiliki pasukan komando seperti sekarang ini. Namun, dalam perjalanan karirnya sebagai perintis pasukan komando tidaklah mulus. Ada friksi yang mewarnai karir keprajuritannya sebagai instruktur komando. Konflik ini membuat dirinya dicopot sebagai komandan Kopassus. Seperti apa ceritanya? Simak terus ya video ini. Rokus Bernardus Fischer adalah nama asli Muhammad Ijon Janbi. Dia lahir di desa Boskop, Provinsi Zuid, Belanda pada 13 Mei 1914. Ayahnya adalah seorang petani tulip Belanda yang sukses. Baru lulus kuliah, Fischer muda membantu ayahnya menjual bola lampu di London ketika Perang Dunia Kedua pecah. Tidak dapat kembali ke tanah airnya yang diduduki Nazi, Fischer mendaftar sebagai tentara Belanda yang dibentuk di Inggris. Fischer memperoleh keterampilan tempur saat dilatih di pelatihan dasar komando Achanary di Skotlandia. Pelatihan dilakukan di pantai yang dingin dan tidak berpenghuni. Selama pelatihan, Fischer memperoleh berbagai keterampilan tempur seperti membunuh tanpa senjata, membunuh pengawal, menembak diam-diam, pertarungan tangan kosong hingga membunuh tanpa senjata api. Setelah berlatih di Skotlandia, dia diberi baret hijau. Sedangkan baret merah diperoleh Fischer saat mengenyam pendidikan di British Special Air Service. Selain itu, ia juga memiliki izin pertempuran hutan. Lulus dari pendidikan, Fischer ditugaskan sebagai sopir pribadi Ratu Wilhelmina. Karena patriotisme atau kebosanan, Fersan Fischer meninggalkan pos sopirnya yang nyaman setelah setahun. Fischer menjadi sukarelawan sebagai petugas radio untuk pasukan Belanda kedua, bagian dari komando antar sekutu yang mengumpulkan unit terpisah dari pasukan Polandia, Norwegia, dan Perancis. Ini adalah pasukan elit yang diorganisir untuk mendukung perebutan kembali daratan Eropa. Pertempuran pertama Fischer adalah ketika terlibat dalam operasi Market Garden pada bulan September 1944. Fischer yang ditempatkan di Divisi Lintas Udara AS ke-82 ikut serta dalam operasi terjun payung terbesar selama perang. Tidak seperti pasukan lain yang berhasil dibinasakan oleh Jerman, Fischer dan pasukan terjun payung Amerikanya berhasil selamat dari serangan pasukan Nazi. Bahkan, Fischer berhasil menangkap tentara Jerman yang menyerah. 2 bulan kemudian, dia bergabung dengan pasukan sekutu lainnya di Royal Commando. Kali ini, Fischer melakukan pendaratan amfibi di sepanjang pantai selatan Belanda di Walcheren. Unit ini mencoba mendarat pada tanggal 1 November di Westkapel di Zeeland. Namun, aksi tersebut menyebabkan begitu banyak kerugian yang harus dialami marinir. Pagi berikutnya dilakukan upaya kembali. Kali ini Fischer yang bertanggung jawab atas sejumlah kapal pendaratan. Misi ini berhasil dan marinir berhasil maju ke Domburg. Mereka pergi ke Veer dengan kapal untuk pasukan amunisi dan memindahkan tentara yang terluka. Ini semua terjadi di bawah tembakan musuh dari penembak jitu yang ditempatkan di pohon. Atas keberaniannya selama operasi itu, Fischer dianugerahkan palang pengguru oleh kerajaan Belanda. Atas prestasinya, dia kemudian disekolahkan ke pendidikan perwira sebelum dikirim ke Asia. Sebagai seorang perwira, Fischer bersekolah di sekolah penerjun payung di India. Tujuannya, nanti Fischer akan bergabung dengan pasukan sekutu lainnya di Asia untuk melawan pasukan Jepang di Hindia Belanda. Namun, Jepang menyerah sebelum Fischer dikirim ke Hindia Belanda. Fischer ditugaskan menjadi instruktur di sekolah pasukan khusus Belanda di India
yang dikenal dengan School of Leading Pursuit atau SUP, Paratrooper School. Sekolah tersebut kemudian dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1946 dan kemudian dipindahkan lagi ke Hollandia atau Jayapura, Papua. Fischer jatuh cinta dengan pedesaan di Indonesia. Ia lalu kembali ke Eropa, meminta istrinya yang berkebangsaan Inggris untuk pindah ke Indonesia bersama keempat anak mereka. Istrinya menolak ajakan Fischer. Alhasil, mereka memutuskan bercerai. Fischer kembali ke Indonesia. Pada tahun 1947, sekolah penerjun payung pindah dari Hollandia, Papua yang terpencil ke Bandung. Fischer lalu dipromosikan menjadi kepala instruktur dengan pangkat kapten. Selama periode agresi militer Belanda tahun 1947 hingga 1949, sekolah yang dipimpin Fischer menghasilkan banyak pasukan penerjun payung dalam pertempuran. Setelah itu Belanda resmi menyerahkan kedaulatan secara penuh ke Indonesia. Fischer ternyata sudah nyaman dengan gaya hidup di Indonesia, mulai dari budaya, makanan, dan wanitanya. Dia merasa tidak ada gunanya kembali ke Eropa. Namun, seorang berkebangsaan Belanda tinggal di Indonesia yang baru merdeka juga menimbulkan masalah bagi Fischer. Ia berpikir apakah dirinya akan diterima di lingkungannya saat menetap di Indonesia. Bagi beberapa rekan Fischer, keinginannya untuk meninggalkan Belanda dan tetap tinggal di Indonesia tidak lebih dari pengkhianatan. Namun, karena rasa cintanya terhadap tanah Indonesia, Fischer memutuskan tinggal di Indonesia menjadi warga sipil biasa. Dia menetap di Cisarua Lembang, Jawa Barat dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan Sunda. Fischer lalu memutuskan menjadi warga negara Indonesia, menikahi pacarnya yang orang Indonesia dan menjadi mu'alaf. Ia pun merubah namanya menjadi Muhammad Ijon Janbi. Dia mulai membudidayakan tulip di petak sederhana milik istrinya di sebuah desa kecil di utara Bandung. Panglima Tentara dan Teritorium Siliwangi, Kolonel Alex Evert Kawilarang, berkeinginan membentuk pasukan komando di Siliwangi. Ia lalu mendengar kabar mengenai adanya mantan pasukan khusus Belanda yang menetap di Jawa Barat. Kawilarang lalu memerintahkan Letnan 2 Aloysius Sugianto mencari orang itu untuk melatih pasukan khusus. Saya tahu waktu itu tidak ada perwira pribumi yang menguasai teknik tempur komando seperti pasukan yang kita hadapi di Ambon. Oleh karena itu, pencarian calon pelatih difokuskan pada mantan prajurit kenil yang tersebar di banyak tempat, ujar Sugianto. Di tengah pencarian, muncul informasi bahwa di Bandung ada mantan tentara Belanda yang masuk Islam dan menikah dengan perempuan Sunda. Namanya Muhammad Ijon Janbi, kata Sugianto. Sugianto sendiri berhasil menemukan Ijon Janbi di perkebunannya di kawasan Lembang. Tidak mudah bagi Sugianto untuk membujuk Ijon Janbi bergabung dengan TNI dan membentuk pasukan khusus. Meski sudah berpengalaman berperang di India, Ijon Janbi tidak lagi ingin menjadi tentara. Butuh waktu 2 hari 2 malam bagi Sugianto untuk melunakkan hati Ijon Janbi. Ia sampai menginap di rumah Janbi. Sugianto juga mengajak Janbi mengobrol tentang apa saja, termasuk masalah bunga yang sudah Sugianto pelajari sebelum menemui Janbi. Usaha saya tidak sia-sia. Akhirnya Janbi mengalah dan bersedia untuk mengikuti pelatihan peserta kursus intelijen militer gelombang kedua di Cilendek, Bogor. Janbi mengajarkan materi para komando hingga perang gunung hutan. Ilmu baru bagi prajurit TNI saat itu, kata Sugianto. Kawilarang lalu mengangkat Janbi menjadi anggota TNI dengan pangkat mayor. Janbi menghabiskan bulan Maret dengan mengumpulkan kader instruktur. Dia telah menempatkan 60 siswa melalui kualifikasi komando selama kursus intelijen tempur kedua. Janbi lalu meminta 6 yang terbaik. Markas besar Angkatan Darat bersikap setengah hati terhadap permintaan Janbi. Mabes hanya mengizinkan setengah dari jumlah itu, yaitu 2 letnan dan 1 sersan mayor. Janbi berinisiatif mencari di tempat lain, yaitu di Sekolah Bintara Divisi Siliwangi dan Pusat Rekrutmen Batalion.
sebanyak 15 sukarelawan datang. Janbi memberi mereka kursus 2 bulan yang sulit untuk mempelajari dasar-dasar taktik komando. Pada akhirnya hanya 8 yang lulus. Jumlah itu dirasa masih kurang untuk memenuhi jumlah minimum instruktur yang dibutuhkan. Janbi berjejaring di antara mantan pasukan penerjun payung kenil yang pernah dia latih. Setengah lusin mantan sersan, hampir semuanya dari Indonesia Timur, menjawab panggilannya. Saat Janbi sibuk mengorganisir pelatih, Kawilarang mendorong dokumen untuk secara resmi mengesahkan komandonya. Pada tanggal 16 April 1952, KESKO atau Kesatuan Komando secara resmi dibentuk dalam Divisi Siliwangi.